Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah hari ini kita masih bisa kapel pagi. Ya, di dalamnya dalam memperingati Hari Pahlawan ya. 10 November 2021. Sedikit yang mau saya sampaikan, mari kita lebih bisa ya menghargai jasa-jasa para pahlawan yang telah gugur dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia tercinta ini. Sedikit, 10 November mengingatkan pada pidato singkat Bung Tomo di kota Surabaya. Saat itu kota Surabaya pada khususnya disuruh untuk menyerah pada pasukan Inggris. Tapi dengan semangat yang tinggi, Bung Tomo menyampaikan dalam pidatonya, memberikan semangat kepada pemuda Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan semuanya menolak untuk menyerahkan seluruh persenjataan ke tentara Inggris. Untuk itu, 10 November mulailah terjadi peperangan untuk memperjuangkan atau mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan alhamdulillah sampailah pada kemerdekaan yang betul-betul, sehingga Indonesia tetap berdiri sampai saat ini. Untuk itu marilah kita sebagai guru, pahlawan, pembangun insan cendekia, harus lebih dewasa, lebih bisa menghargai jasa-jasa para pahlawan. Untuk itu marilah sejenak kita mengheningkan cipta. Mas, siap gerak? Marilah mengheningkan cipta untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur. Hening cipta, mulai! Semoga segala amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kurang.